أيها الإخوة والأخوات الأعزاء رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا واسعا أمين يا رب العالمين طيب في هذه الفرصة الطيبة سنبحث عن المفعول الذي لم يسمى فاعله أو نائب الفاعل Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau dinamakan naibul fa'il. Kama huwa ma'lum anna al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wal ismul marfu'. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ini termasuk ke dalam salah satu isim yang marfu'. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلة فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل مفعول yang tidak disebutkan fa'ilnya merupakan isim yang dibaca rafa' atau isim yang marfu', yang dimana fa'ilnya tidak disebutkan dan isim tersebut menempati tempatnya fa'il. Karena itu, ia berubah menjadi rafa' yang semulanya nasab dan menjadi pokok dalam sebuah kalimat yang semula ia hanya sebagai pelengkap, sehingga tidak boleh dibuang dan tidak boleh mendahului fi'ilnya. Wa yusamma aydan naiba 'anil fa'ili wa hadhihi al-'ibaratu ahsanu wa akhsaru. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ini dinamakan juga naibul fa'il. Istilah naibul fa'il terlihat lebih baik dan lebih singkat. Kemudian penjelasan selanjutnya tentang bentuk atau ketentuan daripada fi'il naibul fa'il. In kana al-fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi nahwu duriba. Bentuk fi'il naibul fa'il apabila ia berupa fi'il madi maka huruf pertamanya mesti didhammahkan dan huruf sebelum akhir dikasrahkan, misalnya duribu. Wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirihi nahwu yudrabu. Dan apabila berbentuk fi'il mudhari', maka huruf pertamanya mesti didhammahkan dan huruf sebelum akhirnya difathahkan, seperti yudrabu. Yang membedakan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' yaitu terdapat di 'ain fi'ilnya. 'Ain fi'il madhi berbentuk kasrah atau baris di bawah, sedangkan bentuk 'ain fi'il mudhari' yaitu fathah atau baris di atas. Wan naibu 'anil fa'ili 'ala qismaini, zahirin wa mudmarin. Naibul fa'il itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu zahir dan mudmar. Fadh-dhahiru nahwu wa idza quri'al qur'anu.
Naibul fa'il dhahir adalah naibul fa'il yang terdiri dari isim dhahir. Contohnya, idza quri'al qur'anu. Sesuai dengan ta'rifnya, naibul fa'il menempati tempat si fa'il. Al-Qur'anu merupakan naibul fa'il daripada quri'a. Quri'a merupakan fi'il madhi mabni lil majhul. Setiap bentuk fi'il majhul berhajat atau membutuhkan kepada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya di sini yaitu kata Al-Qur'anu. Kemudian pembagian naibul fa'il yang keselanjutnya yaitu naibul fa'il dalam bentuk mudmar atau isim dhamir. Naibul fa'il mudmar adalah naibul fa'il yang terdiri dari isim dhamir. Wal mudmaru nahwu duriba duriba duribu duribat duribata duribana duribata duribatuma duribatum duribati duribatuma duribatunna duribatu duribana. Duribtu artinya saya telah dipukul. Kata durib merupakan fi'il madhi mabni lil majhul. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap fi'il madhi majhul atau setiap fi'il majhul membutuhkan kepada naibul fa'il. Nah, yang menjadi naibul fa'il di sini yaitu atta atau tu. Tu merupakan dhamir mutakallim wahdah mabni ala dhammi fi mahalli raf'i naibul fa'il. Berikut terdapat beberapa alasan mengapa fa'il dirubah ke dalam naibul fa'il. Jika ditinjau dari segi lafaz, maka alasan yang pertama yaitu untuk meringkas, jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Kemudian alasan selanjutnya yaitu untuk menyelaraskan qafiyah atau kata dalam sajak atau sejenisnya dengan seiring dan seirama. Misalnya, man hasuna amaluhu urifa fadluhu. Barang siapa yang baik perilakunya, maka akan dikenal bijak. Lafaz fadluhu disesuaikan dengan kalimat sebelumnya, di mana huruf lam sebelumnya berharakat dhammah, maka kalimat sesudahnya dijadikan naibul fa'il supaya harkat keduanya huruf tersebut terlihat sama. Kemudian, jika tadi ditinjau dari segi lafaz, maka sekarang kita tinjau dari segi makna. Alasan yang pertama yaitu karena subjek atau fa'il disembunyikan dan dirubah menjadi bentuk naibul fa'il karena fa'il sudah dianggap tidak asing bagi si mukhatab atau lawan bicara. Misalnya dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 47, Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Lafaz Allah dibuang dan digantikan posisi naibul fa'il karena sudah maklum bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Kemudian alasan selanjutnya yaitu subjek atau fa'il tidak diketahui. Misalnya, suriqa muta'ayyun. Barangku telah dicuri. Karena nama si pencuri tidak kita kenal, jadi dengan merubahnya menjadi bentuk naibul fa'il terlihat lebih ringkas dan lebih tepat. Kemudian alasan yang terakhir yaitu sengaja disembunyikan karena menjaga identitas atau takut atau menghargai dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan tentang naibul fa'il. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan teman-teman semua. Apabila ada salah maupun khilaf, mohon bimbingannya karena saya masih belajar.
Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.